perhatian Putri Cina. Wah, warnanya cantik banget kan, dan namanya juga cantik banget, bentuknya juga cantik banget, ada selendangnya gitu atau ada sirip yang panjangnya gitu guys. Dan ini putian biasa ya, itu biasanya disebut cukup ikan putian aja. Ikan putian ini enak banget dibakar gitu, dan harganya juga mahal, ada di kisaran 50.000 gitu guys. Kalian pernah memakannya? Yang pernah memakannya pasti sangat menyukainya, bukan? Dibakar dan digoreng sama saja guys, tetap enak juga. Nah, dan ini ada ikan buntal atau nyonya pap gitu. Lihat aja motifnya, cantik banget kan. Ikan ini tidak ditimbang guys, tapi dijual dengan cara dihitung per ekornya, dihitung harganya menurut besarnya gitu. Apabila besarnya segede ini, itu biasanya di harga 10.000 gitu guys. Wah, murah banget kan guys.